saya baca sekali lagi, untuk makluman yang berhormat, tapak tersebut itu tapak yang saya nyatakan lot 304315 yang berhala ke Jalan Burma, pernah dipohon oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bagi tujuan projek perumahan rakyat Lorong Selamat Jalan Zahid Al-Azim, tetapi telah ditolak oleh pihak berkuasa negeri pada 28 Mac 2007 dan disahkan pada 4 hari bulan April 2007. Tak boleh lebih jelas. Cannot be clearer. Crystal clear. Kenyataan Jagdeep itu dibidas oleh Datuk Sheikh Hussein. Katanya apa yang gagal difahami Jagdeep adalah permohonan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan tidak membabitkan cadangan projek PPR. Yang ditolak adalah pindah milik, bukannya projek itu. Dan jelas menunjukkan bahawa PTG memohon tanah itu untuk projek PPR. Bermaksud dan pada ketika itu, fasa 1 dah siap, 2007. Jelas menunjukkan bahawa kerajaan persekutuan masa itu memang confirm nak bina fasa 1 dan fasa 2 PPR. Yang dimohon adalah pindah milik. Yang ditolak oleh kerajaan negeri pada ketika itu adalah pindah milik tanah, bukannya projek perumahan rakyat. Jelas beliau, lazimnya Pesuruhjaya Tanah Persekutuan akan memohon pemilikan tanah kerana projek PPR dilaksanakan dengan dana kerajaan pusat. Namun kerajaan negeri pula tetap mahu mengekalkan hak milik tanah dan hanya memohon dana untuk pelaksanaan projek. Justru katanya tuduhan Jagdeep yang kerajaan BN tidak berhasrat meneruskan PPR di Tanah Taman Manggis berdasarkan surat bertarikh 2007 adalah tidak berasas. Ini kerana yang dipohon adalah keseluruhan 1.9 hektar termasuk PPR Taman Manggis Fasa 1 yang telah siap.